Okay. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Arakinya Danang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, kali ini aku mau sarapan pulang belanja. Sekarang tuh rumah aku deket sama pasar Hopi. Jadi aku tiap hari belanja. Aku makan pakai, liatin. Ini 20 dolar teman-teman. Tuh, ada ikan, ada telur gundung, sambal kayak sambal aduk gitu. Terus sama urap, itu urap. Sama timun, sama bakwan. Ini nasinya 20 dolar aja. Udah komplit banget. Jadi aku tiap pagi sarapan di luar gini. Karena malas kalau di rumah itu pagi-pagi ngopain anak sekolah. Karena ngopain anak sekolah 2 teman-teman. Yang satu berangkat 7:30, yang satu berangkat jam 9:30. Satu SD, satu TK. 9:30. Nanti aku lihat ke jalan pulang aku ya. Oke. Mantap teman-teman. Top market. Kelapanya, telurnya ya, pakai telur. Telurnya. Baru cuma separuh teman. Ikannya, ini ikannya digoreng dulu lalu di sambal aja enak. Oh, gila harganya cuma 16 dolar gitu. Sekarang naik 4 dolar, jadi 20. Oke, telur. Kalau dulu aku di funding, aku pagi keluar, tapi kepagian. Jam aku masuk rumah, untuk Indonesia jam 8 baru buka. Kalau ini sekarang enak. Jadi antar anak 8:30, ambil belanja pulangnya. Ngambil ngobrol, ini jalan aku pulang.
rumah aku tuh di depan pagoda, teman-teman. Depan pagoda Yunlong. Habis sampai nyengkerat. Ini bawaan satu. Udah habis. Sekarang kita jalan menuju pulang yuk. Ikutin dapat usia yuk. Ini aku pulang naik siupa teman-teman, nggak naik shuttle bus. Tuh ada temen aku. Nah, ada temen aku barengan. Aku naik siupa karena kalau ke shuttle bus itu jalan sampai Sri Kandi jauh banget dari pasar. Jadi aku milih nyoba numpak siupa. Di depan McDonald's persis. Tunggu siupa dulu ya. Teman-teman, tadi naik siupa. Oh, nah ini dia nih shuttle busnya rumahku. Kalau naik shuttle bus ini tapi dari Sri Kandi, jauh banget. Kalau dari pasar jalan 10 menit capek. Terus aku naik siupa, bayar $5.05. Itu sekitar 10 menit nyampe. Kalau naik shuttle bus sih nggak bayar karena tiketnya yang belikan majikan dibeliin. Tuh. Udah nyampe. Alhamdulillah udah sarapan, udah kenyang. Sampai rumah, tinggal bersih-bersih rumah. Udah ngepel juga, tinggal lap-lap aja sama netrika. Ya udah, sampai ketemu besok di video aku selanjutnya. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, itu pagoda teman-teman. Sebelah sana tuh pagoda. Jadi rumah aku depan pagoda, belakang pagoda.